Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di progres minggu kelima untuk proyek kontrakan dua lantai. Minggu ini kita fokus kepada pembesian untuk membuat dak lantai dua. Pekerjaan ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan banyak tenaga kerja ya untuk membuat dan menyusun besi-besi yang sebagai landasan kekuatan untuk coran dak lantai dua. Jadi progres minggu ini kita hanya fokus kepada pembuatan dak yang dimaksud dan kayu-kayu penyangga untuk di lantai satunya. Kelihatan sudah selesai ya sebenarnya untuk pengisian dak lantai dua. Kita tinggal melakukan penutupan bagian samping-samping supaya bisa dilakukan pengecoran. Jadi progresnya tinggal melakukan penutupan pinggiran pembesian dan tinggal melakukan pengecoran saja. Denahnya masih sama ya, tidak ada revisi. Demikian progres minggu ini. Terima kasih sudah menonton.